bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، pertemuan terakhir kita telah selesai dari pembahasan sebab-sebab pendhaifan, ya secara umum terkait masalah at-ta'an fir rawi, kembali kepada adalah atau kembali kepada dhabt. Dan terakhir kita membahas tentang masalah isnad dan matan, di mana isnad adalah hikayatut tariqil matan, atau diungkapkan di sini at-tariqul mawsilatu ilal matan, jalan yang mengantarkan kepada matan. Sedangkan matan itu sendiri adalah ghayatu mayantahi ilaihil isnad. Taib. Nah, kemudian terkait masalah matan kita lanjutkan. Ini sekarang pembagian hadis dari sisi pandang yang lain, antara marfu, mauquf, na'ab, dan seterusnya. Wa huwa imma an yantahiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi lafdhuhu imma tasrihan aw hukman. أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. Nah, matan hadis kemungkinannya itu berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaznya itu berkonsekuensi baik secara sharih tegas atau secara hukum bahwasanya yang dinukilkan dengan sanad tersebut itu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan beliau atau dari persetujuan beliau. Nah, yaitu al-manqul bidzalikal isnad, maksudnya apa? Yaitu matan itu, bahwasanya matan itu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadis yang marfu. Taib. Yaitu secara pengertian yang masyhurnya terkait masalah hadis marfu bisa kita lihat kembali di Tuhfah Ar-Rasyidah. Di situ pembagiannya lebih mudah, ikhwan. Bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini terkait pembagian hadis min haitsu intihai sanad. Ya, aqsamul hadis min haitsu intihai sanad. Itu terbagi menjadi hadis marfu, hadis mauquf, kemudian maqtu'. Baik. Ada tiga jenis, marfu, mauquf, dan maqtu'. Pembagian hadis ini dilihat dari sisi apa? Dari sisi berakhirnya sanad ke siapa. Nah, pada definisi hadis marfu dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Ini pengertian yang lebih jelas, gamblang, dan
mencakup, ya. Namanya hadis marfu, yaitu hadis yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah itu sifat fisik, au khuluqiyah atau sifat berupa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembagian hadis dari sisi apa? Tadi syukran dilihat dari sisi intiha ussanad. Nah, dari sisi akhirnya sanad itu apa? Kalau berakhir pada Nabi, di mana hadis itu matannya diidhofahkan kepada Nabi, maka itu hadis marfu. Apakah hadis marfu itu mesti sahih, Iqbal? Hadis marfu itu apakah mesti sahih? Tidak. Nah, karena ini pembagian yang lain. Jadi hadis marfu, mauquf dan maqtu nanti pun harus kita apa? Kita teliti ini sahih atau dhaif. Tapi intinya suatu hadis dinamakan marfu kalau apa? Diidhofahkan matan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sama? Nah, baru untuk diterima atau tidaknya dilihat dari sisi kesahihan atau kedhaifannya. Baik. Misalul marfu'i min al-qawli tasrihan an yaqula sahabiyyu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Contoh untuk marfu' dari perkataan secara sharih tegas. Seperti seorang sahabi mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Ai al-mudhafu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasduqu bima idza kana al-mudhifu lahu sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahuma. Baik. Misalul marfu', contoh yang marfu' yaitu apa? Hadis yang diidhofahkan kepada Nabi. Nah, yang berupa apa? Perkataan secara sharih itu sahabi mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, marfu' pun akhwan, perhatikan di sini faedah wa huwa yasduqu bima idza kana al-mudhifu lahu sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahuma. Dan benar untuk dikatakan marfu'. Istilah marfu itu tetap berlaku. Apabila yang mengidhofahkan kepada Nabi itu seorang sahabi, maka ini jelas sahabi mengatakan sami'tu Nabi. Atau tabi'i. Tabi'i mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Hadisnya marfu'. Tapi dari sisi kesahihan tidak, karena apa? Mursal, ya kan? Seorang tabi'i mengidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Baik. Aw man ba'dahuma, atau yang setelah sahabi atau tabi'i. Baik, seperti kita misalnya. Seperti kita langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu', ya kan? Tapi sanadnya tidak ada. Taib. Kalau tidak disebutkan sanad langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa? Apa? Kita ini kalau langsung kadang sahabi langsung yang sanad dari perawi dibuang. Hadis mu'allaq, ya kan? Mu'allaq. Baik. Perkataan yaqul sahabi hadza jariyan 'alal ghalib. Ya, ini mayoritasnya kawan sahabi mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritasnya demikian untuk hadis marfu'. Li'anna sama'a wa tahditha minhu sallallahu alaihi wasallam la yahtassu bis sahabi faqad qadima Jubair ibn Mut'im al-Madinah ala jahiriyati fi faqi usara Badrin
fasami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Nah, kenapa? Karena pendengaran dan penyampaian hadis itu tidak khusus untuk sahabi saja. Nah, telah tiba Jubair bin Mut'im Madinah pada masa jahiliyahnya, masih dalam keadaan kafir. Tujuannya apa? Untuk melepaskan Sa'ra Badrin. Ya. Dia ingin membebaskan para tawanan-tawanan perang Badar. Jubair bin Mut'im datang ke Madinah. Tapi ternyata dengan sebab itu malah dia jadi dapat hidayah. Mendengar Nabi membaca di sholat maghrib surat At-Tur. Kisahnya masyhur. Nah, ketika mendengar am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku itu terbang. Warwahu ba'da islamihi wa sohbatihi. Kemudian beliau meriwayatkan setelah keislamannya dan setelah menjadi sahabat. Falau sami'a minhu sallallahu alaihi wasallam man ta'akhara islamuhu an mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adda hina idzin kana marfu'an muttasila. Sehingga seandainya dia mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam atau seandainya mendengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang islamnya belakangan. Nah, belakangan dibandingkan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat atau Nabi hidup dia belum Islam, paham? Setelah Nabi wafat, nah, belum Islam sampai beberapa zaman, setelah itu baru masuk Islam. Baik, berarti masuk kategori sahabi bukan seperti ini. Hidup di zaman Nabi tapi masih kafir. Nabi wafat juga dalam keadaan kafir, baru beberapa tahun setelahnya masuk Islam. Ini dinamakan sahabi enggak? Sama, tidak dinamakan sahabi. Tapi dia pernah melihat Nabi saat kekafirannya, kemudian menceritakan setelah Islam, menceritakan keadaan Nabi, sifat fisiknya misalnya atau akhlaknya. Nah, dia masuk Islam belakangan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa adda hina idzin, kemudian dia menyampaikan hadis ketika itu, ketika masuk Islam. Apa yang dulu dia lihat dari Nabi di masa hidupnya. Yang saat itu, nah, perawi ini masih dalam keadaan kafir. Maka tetap dikatakan apakah na marfu'an muttasilan. Maka hadis tersebut tetap dihukumi marfu' dan muttasil. Berarti intinya, khan, hadis marfu' yaitu ma'adhafah na'am. Tayyib, segala apa? Ma'udhifah ilan Nabi SAW intinya. Ma'udhifah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, fi'lin, au taqririn. Baik, tidak memperdulikan siapa yang mengidhofahkan hadis tersebut. Kenapa? Karena nah, marfu' yang dilihat pokoknya akhirnya ke siapa. Kalau akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dinamakan marfu'. Baik, kemudian contoh berikutnya au yaqula huwa au ghairuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya sahabi ini atau yang lainnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza wa nahwa dzalik. Wa mithalul marfu' min al-fi'li tasrihan an yaqula sahabi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza. Ini contoh yang marfu' yang berupa perbuatan secara sharih. Misalnya sahabi mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Ini marfu' berupa fi'il. Au yaqula huwa au ghairuhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Ini contoh fi'il. Wa mithalul marfu'i min at-taqriri tasrihan an yaqula sahabi fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Berupa takrir. Takrir itu apa? Syukran. Hah?
persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu perbuatan dilakukan di hadapan Nabi, Nabi tahu, Nabi tidak mengingkari. Ini contoh takrir. Makanya dalam contoh ini fa'altu bihadratin Nabi, aku melakukan ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saat itu Nabi hadir, suatu perbuatan demikian-demikian. Aw yaqulu huwa ghairuhu fa'ala fulanun bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza. Wala yadhkuru inkarahu lidzalik. Nah, fulan melakukan, nah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, demikian-demikian, dan tidak menyebutkan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hal tersebut. Taib. Nah, contoh yang berupa apa? Berupa takrir, ikhwan, misalnya wa minhu qaulus sahabi, na'am, uqilad dhabbu 'ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh ini takrir. Adzab, ya, biawak dimakan di ma'idah, di hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tidak memakannya, tapi apa, membiarkan para sahabat memakannya. Ini contoh namanya apa? Tadi ikhlas takrir, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadhkuru ingkarahu lidzalik, ai annabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal fi'l, yaitu tidak menyebutkan pengingkaran Nabi kepada perbuatan itu. Amma law dzakaral ingkara kanatil hujjah fihi. Adapun apabila perawi itu menyebutkan, nah, menyebutkan apa, pengingkaran, maka hujjah pada pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi melihat suatu perbuatan, kemudian Nabi mengingkarinya. Maka ini hadis marfu' berupa apa jadinya? Bukan takrir, bukan pula fi'il, tapi apa? Karena Nabi mengingkari, mengucapkan sesuatu, maka bisa apa? Maka namimba bil qaulil marfu', maka itu jadinya masuk dalam perkataan yang marfu', karena Nabi mengingkari, menegur. Paham sampai di sini? Jadi dari sini kita ketahui hadis marfu' dilihat dari sisi, nah, taib, apa yang dinisbahkan kepada Nabi itu bisa jadi tiga, berupa qaul atau fi'il atau takrir. Nah, sekarang untuk contoh yang secara hukum, qaul secara hukum. Fa mithalul marfu'i minal qauli hukman la tasrihan ma yaqulu sahabiyyu alladhi lam ya'khudh 'anil israiliyat ma la majala lil ijtihadi fihi wa la lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhin gharibin kal ikhbari 'anil umuril madhiyati min bad'il khalqi wa akhbaril anbiya'i aw al atiyati kal malahimi wal fitani wa ahwali yaumil qiyam. وَكَذَا الْإِخْبَارُ عَمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ. Taib. Nah, sekarang ikhwan, kalau tadi yang sharih itu dihukumi marfu', sekarang, nah, contoh-contoh yang apa? Yang lahu hukmul marfu'. Nah, sesuatu yang dihukumi seperti apa? Hukum marfu', berupa perkataan. Nah, tidak sorry, tapi apa? Memiliki hukum marfu'. Contohnya, taib, ma yaqulu sahabi, yaitu apa yang sahabi ungkapkan. Taib. Perhatikan kata ma ini, ghayyara al-muhaqqiq ar-ruhaili fi nuskatihi ila an badal ma. Wa qala fil asli ma wal muthbat min iddati nusakhin wa huwa al alyaq bima sabaqahu min amthilah. Taib. Jadi contoh marfu yaitu yang apa yang diucapkan oleh seorang sahabi. Tapi syaratnya sahabi ini, yang pertama, lam ya'khudz 'anil israiliyat. Ya, dia tidak mengambil dari israiliyat.
Nah, syarat yang kedua yang diucapkan sahabi itu pada perkara yang mala majala lil istihadi fi. Perkara yang tidak memungkinkan untuk istihad padanya. Taib. Kemudian yang ketiga, wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhin gharib. Tidak ada keterkaitan dengan apa penjelasan bahasa atau penjelasan suatu kalimat yang gharib, kalimat yang aneh. Maka ini dihukumi hukum marfu. Apabila terpenuhi syarat ini, nah, taib. Perhatikan satu persatu dari syarat tersebut dalam catatan kaki. Nah, sahabi tersebut dipersyaratkan tidak mengambil dari Israiliyat. Ai min kutubi Bani Israil. Tidak mengambil dari kitab-kitab Bani Israil. Au min afwahihim, atau mengambil dari lisan-lisan mereka. Dengar. Wa huwa ihtirazun 'anil sahabi alladhi 'urifa bin nadhari fil Israiliyat. Maka ungkapan ini untuk mengeluarkan sahabi yang diketahui suka melihat ke riwayat-riwayat Israiliyat. Seperti contohnya ini, Abdullah bin Salam wa ka Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Maka sahabi yang seperti ini akan tidak masuk dalam pembahasan kita. Karena dia dikenal mengambil dari Israiliyat. Jadi syarat pertama, sahabi ini tidak suka mengambil dari Israiliyat. Misalnya Abdullah bin Mas'ud. Misalnya. Nah, saya ditafsiruhu fi faqratin taniyah wa hadza qaidun awwal. Ini syarat pertama, sahabi tersebut tidak mengambil Israiliyat. Kemudian yang kedua, perkara yang diungkapkan tadi tidak ada peluang untuk ijtihad. Misalnya apa? Perkara hari akhir, tidak ada ijtihad. Khabar-khabar tentang fitnah, khabar-khabar tentang azab atau pahala, ini kan tidak bisa seorang istihad padanya. Beda kalau dengan hukum syar'i. Nah, tapi kalau khabar-khabar gaib, nah, yang telah lampau atau yang akan datang, maka ini tidak ada peluang untuk istihad. Kemudian wala lahu ta'alluqun bi bayani lughah ay lil hadis, ya, wala lil hadis ta'alluqun. Nah, bibayani lughah. Aulidzalika al-hukmi wa huwa qaidun akhar adami. Ya, qaid yang ketiga tidak boleh apa? Ada keterkaitan kalimat itu yang diucapkan oleh sahabi dengan penjelasan bahasa. Kenapa? Karena kalau itu penjelasan bahasa, kita bawa, oh ini penjelasan sahabi sedang menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syarhu gharib. Alam Nabi Syarif qauluhu wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhi gharibin li'annahu likaunihi min ahli lisan la yahtaju fi dzalika li tauqif. Alasannya kenapa akhwan dipersyaratkan tidak ada hubungan dengan bahasa dan mensyarah enam kalimat yang aneh, karena orang-orang Arab para sahabat dulu adalah ahli lisan. Nah, memang asli Arab sehingga tidak butuh untuk menjelaskan suatu makna bahasa kepada tauqif, yaitu kepada apa? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengambil dari Nabi ini enggak. Mereka boleh saja menafsirkan secara lugah Arabiyah dengan apa yang mereka pahami. Makanya kalau sahabi sedang menafsirkan suatu makna secara bahasa berkaitan dengan kalimat-kalimat tertentu, maka ini tidak memiliki hukum marfu. Taib. Qala al-Ajhuri ma yata'allaqu bihi. Naam. Bayan al-lughati yashmalul gharib wa ghairah. Mencakup yang gharib atau yang lain. Wal bayan waqi'un fihi bil ma'na al-lughawi. Wa syarhul gharibi huwa bayanul gharib. Maksudnya syarah gharib itu penjelasan kalimat-kalimat yang aneh. Naam, huwa abyanu bil ma'na al-lughawi aw bi ghairihi. Kal ma'na al-majazi fa bainahuma 'umumun wa khususun fa ta'ammalhu. Baik, la bas. Ini intinya syarat yang ketiga, ikhwan. Perkataan sahabi tadi tidak ada kaitannya dengan penjelasan secara bahasa. Nah, contohnya apa yang dimaksudkan? Kal ikhbari anil umuril madhiyah fi bad'il khalqi. Seperti misalnya mengkhabarkan perkara-perkara yang telah lewat di awal penciptaan.
Ini untuk contoh apa? Perhatikan qala laqani tamsilun lima la madkhala fihi lil ijtihad idza kana ghaira ma'khudin an ahli alkitab. Ini contoh untuk sesuatu yang tidak ada peluang untuk ijtihad. Kenapa? Berkaitan dengan perkara yang lampau. Selama sahabi tadi tidak mengambil dari ahli alkitab. Wa akhbaril anbiya, misalnya khabar-khabar tentang para nabi. Awil atiyah, atau khabar-khabar yang akan datang, ya kawan. Taib khabar-khabar yang akan terjadi. Nah. Kalau tadi bayanul umuril madhiyah seperti kabatil khalqi. Nah. Itu jelas. Yang sebenarnya ungkapannya lebih bagus kalau dikatakan di sini kata laqani. Nah, kal ikhbari anil umuril madhiyah kabatil khalqi. Nah, wa akhbaril anbiya. Nah, ini kan lebih jelas. Nah, berupa berita-berita tentang awal penciptaan dan khabar-khabar para nabi ini kan sudah berlalu. Awil umuril atiyah. Ini atau perkara-perkara yang akan datang. Kal malahim. Malahim itu maksudnya apa? Jam'u malhamah wa hiya al-ma'rakah. Sumiyat bidzalika liltihamil abtali fiha ba'dhum bi ba'dhin. Aw li kathratil lahmi fiha min al-qatlah. Nah, fitnah tentang apa? Peperangan-peperangan yang akan terjadi setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan malahim. Kenapa? Karena para pejuang pemberani saling berperang atau karena saking banyaknya orang-orang yang terbunuh. Demikian berita tentang fitnah-fitnah wa ahwali yaumil qiyamah dan kejadian-kejadian di hari kiamat. Nah, ini semua akhwan, kalau dikatakan oleh seorang sahabi dengan syarat tiga tadi, maka dihukumi hukum apa? Marfu'. Taib. Maka dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, perhatikan kalimat bagus, catatan kaki kelima. Qad yahkis sahabiyyu qawlan yuqifu. Maksudnya, seorang sahabi mengucapkan ucapan dari diri sendiri, mauquf. Nah, fayukhrijuhu ahlul hadithi fil musnad. Tapi, dikeluarkan oleh ahlul hadith dalam musnad. Yaitu sampai kepada Nabi, dihukumi marfu'. Kenapa? Limtina'i an yakuna sahabiyyu qalahu illa bitawqifin. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu kecuali dengan tauqif. Maksudnya tauqif kecuali dengan apa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa Abu Shalih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nisaun ka kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun la yajidna 'urfal jannah, misalnya. Ini kan berita akan adanya wanita yang pakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, memfitnah, tidak akan mencium baunya surga. Nah, melihat nami telah ada la yuqalu birra'i fayakunu fi jumlatil musnad. Karena yang seperti ini perkataan Abu Hurairah, kan Abu Hurairah qala. Yang seperti ini tidak dikatakan dengan pemikiran belaka, tapi tentu dari Nabi. Mereka menerima itu dari Nabi, maka dimasukkan dalam jumlah musnad. Baik. Tsumma qala ba'dahu wa amma idza fasara ayatan tata'allaqu bihukmin syar'i. Sekarang permasalahan, ikhwan, apabila seorang sahabi menafsirkan suatu ayat. Nah, ini pembahasan bagus, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang panjang. Nah, terkait seorang sahabi menafsirkan suatu ayat. Adapun seorang sahabi berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin ijtihad padanya, perkara yang lalu atau perkara yang akan datang, hari kiamat dan seterusnya, maka selama sahabi tadi tidak dikenal mengambil Israiliyat, maka dihukumi hukum marfu'. Ya, lahu hukmun marfu'. Taib, barakallahu fikum, naktahi bihadza.
Hukum ini, hal ini akan pembahasan ini tambahan dari yang di Tuhfah Rasyidah. Tuhfah Rasyidah tidak ada pembahasan ini secara detail, maka diperhatikan.